Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan dan hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, seperti yang sudah kita janjikan pada pengajian kita yang telah lalu, mulai hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu kitab akidah Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahlus Sunnah. Kitab itu adalah kitab Usulus Sunnah. Karya siapa? Karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Seandainya pada pengajian yang telah lalu kita telah bercerita tentang biografi penulis buku ini, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan juga kita sudah jelaskan beberapa sisi yang darinya kita bisa mengambil inspirasi untuk memperbaiki kehidupan kita dalam sehari-hari. Maka insyaallah malam pada kesempatan kali ini kita akan mulai membaca kitab ini. Yang sebelumnya kita perlu mengetahui gambaran umum tentang kitab Usulus Sunnah. Gambaran umum tentang kitab Usulus Sunnah. Buku yang ada di tangan kita ini adalah merupakan salah satu buku inti yang menjadi rujukan utama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi buku yang ada di tangan kita inilah bukan buku sembarangan. Inilah merupakan buku inti. Salah satu buku inti dan rujukan utama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun buku ini tidak mencantumkan seluruh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari A sampai Z. Namun buku ini memaparkan prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka barang siapa yang mengetahui prinsip-prinsip dasar tersebut dan dia bisa mengamalkannya, maka insya Allah orang tersebut bisa dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini saking berharganya sampai-sampai Imam Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la Al-Hanbali pernah berkata, "Lau ruhila ila sini fi talabiha lakana qalilan." Seandainya ada orang yang melakukan perjalanan ke negara Cina. Kemana? Ke Cina. Hanya untuk mendapatkan buku ini, niscaya perjalanan itu dianggap sebagai suatu perjalanan yang pendek alias tidak jauh. Hah? Andaikan apa? Orang pergi ke Cina. Tujuannya cuma nyari apa? Buku ini. Meskipun kita di sini dapat di fotokopi di mana-mana ya. Misalnya andaikan buku ini enggak ada kecuali di mana? Di Cina. Karena pada saat itu tidak ada mesin fotokopi.
Pada zamannya Imam Abu Ya'la belum ada mesin apa? Fotokopi. Imam Abu Ya'la berkata, andaikan buku ini adanya hanya di Cina. Dan gak bisa dikirim lewat email. Karena pada saat itu gak ada apa? Gak ada internet. Sehingga orang harus pergi ke sana untuk mendapatkannya. Lakana qalilan. Niscaya perjalanan untuk ke sana itu dianggap sebagai perjalanan yang pendek, tidak jauh. Bayangkan. Saking apanya? Saking agungnya dan berharganya buku ini. Maka kita katakan, law ruhila fi talabihi ila Purwokerto, lakana aqallu minal qalil. Andaikan ada orang mencari penjelasan atau syarah dari usul sunnah ke Purwokerto, niscaya jaraknya itu dianggap sangat dekat sekali. Meskipun datangnya dari Cilacap, datangnya dari Tegal, datangnya dari mana lagi? Dari Purbalingga, dari Banyumas, itu dianggap sebagai jarak yang sangat pendek. Kenapa? Karena agungnya buku yang ada di tangan kita ini. Judul buku ini adalah Usul As-Sunnah. Usul artinya adalah prinsip-prinsip dasar. Usul artinya adalah apa? Prinsip-prinsip dasar. As-Sunnah. Kata As-Sunnah ini, yang dimaksud dalam buku kita ini adalah ditafsirkan dengan agama Islam, ya, atau akidah. Wasunnah dalam kata ini, dalam buku judul buku ini bisa ditafsirkan apa? Agama Islam atau apa? Akidah. Sehingga kalau rangkaian kata usulus sunnah maknanya adalah prinsip-prinsip dasar agama Islam atau prinsip-prinsip dasar apa? Akidah. Kenapa kok kita tafsirkan as-sunnah dengan penafsiran tersebut? Mungkin banyak di antara kita yang mengetahui sunnah itu ya hadis Nabi. Karena kita sering mendengar istilah berpegang teguh dengan kitab dan apa? Sunnah. Kitab itu Al-Quran, sunnah itu apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan iya, itu adalah salah satu penafsiran yang dipakai oleh ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis, mereka menafsirkan sunnah itu dengan apa? Dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh Ustaz, kita juga pernah dengar sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah zuhur itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah di sini maksudnya apa? Ini adalah sunnah menurut pengertian para ahli fikih. Yang berarti sinonim dari kata apa? Kata apa? Kata mustahab. Nah, kata apa? Kata mustahab. Mustahab itu ya kalau dikerjakan apa? Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, itu istilah sunnah menurut ahli fikih. Tapi yang sekarang yang dipakai di sini adalah menurut istilah para ulama akidah atau dalam ilmu tauhid. Kalau dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah, para ulama menggunakan istilah kata as-sunnah itu adalah untuk makna agama Islam secara menyeluruh. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 329 Hijriah, berarti beliau hidup pada abad ketiga atau keempat Hijriah. Beliau pernah berkata, "I'lam anna sunnata hiya al-Islam wal Islam huwa sunnah." Ketahuilah bahwasannya sunnah adalah Islam dan Islam adalah sunnah. Alias sunnah itu sama dengan apa? Islam. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, maknanya orang ini adalah berpegang dengan ajaran Islam yang benar. Itu dalam pengertian apa? Dalam pengertian ulama akidah. Kemudian juga sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, yang wafat pada tahun 795 Hijriah, yaitu abad ke-8 Hijriah, beliau pernah berkata, as-sunnah ibaratun amma salima minasyubuhati fil i'tiqadat. Kata beliau, as-sunnah maknanya adalah akidah yang bersih dari syubhat-syubhat. Artinya akidah yang benar. Kata Imam Ibn Rajab, yang dimaksud dengan sunnah adalah apa? Yang dimaksud dengan sunnah adalah akidah yang bersih dari syubhat. Yaitulah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ditanya usulus sunnah, maknanya apa? Maknanya bukan kok prinsip-prinsip dasar amalan-amalan yang hukumnya mustahab, bukan.
Atau juga bukan usul sunnah itu artinya adalah prinsip-prinsip dasar hadis-hadis Nabi SAW. Bukan. Tapi yang benar usul sunnah adalah apa? Prinsip-prinsip dasar agama apa? Agama Islam atau prinsip-prinsip dasar akidah. Sudah sampai di sini paham ya? Ada yang belum paham? Ada yang paham? Semuanya paham, insya Allah. Kemudian setelah kita melihat judul buku ini Usul Sunnah, di sini ada beberapa tulisan, ada beberapa nama di cover buku ini. Usul Sunnah li Imami Ahli Sunnati Ahmad Ibn Hanbal, li Imami Ahli Sunnati Ahmad bin Hanbal, riwayah Abdus Ibn Malik Al-Attar. Abdus Ibn Malik Al-Attar qala Abu Ya'la Al-Hanbali rahimahullah law ruhila ila as-Sini fi talabiha lakana qalilan. Kemudian setelah itu ada tulisan apa? Syarhun wa tahqiq Al-Walid bin Muhammad Nabih ibn Saif Al-Nasr. Taqdim wa ta'liq Al-Syeikh Muhammad Ain Al-Abbasi. Ada berapa nama di sini nih? Ada Ahmad bin Hanbal, ada Abdus bin Malik Al-Attar, ada Abu Ya'la, ini anggap aja enggak ada, ini cuma gambaran tentang isi atau harga buku ini. Kemudian Syarhun wa Tahqiq Al-Walid bin Muhammad. Kemudian ada Syekh Muhammad Eid Al-Abbasi. Ada empat nama di sini ya. Ada Ahmad bin Hanbal, ada Abdus, ada Al-Walid, ada Muhammad. Ini sopo aja ini nama orang kok banyak banget. Hah? Satu buku ada berapa orang namanya di sini? Ada empat orang. Ini yang penulisnya yang siapa? Yang musyarah yang siapa? Terus ini nama lagi siapa lagi nih? Setahu kita hanya ada penulis sama orang yang musyarah. Berarti dua orang ini ada empat orang. Dua orang ini ngapain ditulis di depan cover ini? Hah? Yang pertama adalah Ahmad bin Hanbal. Siapa Ahmad bin Hanbal? Yang nulis buku ini. Hah? Ahmad bin Hanbal adalah yang nulis buku ini. Kemudian setelah itu riwayatu Abdus bin Malik Al-Attar. Abdus bin Malik Al-Attar itu adalah muridnya Imam Ahmad. Siapa? Muridnya Imam Ahmad yang langsung meriwayatkan buku ini dari siapa? Dari Imam Ahmad. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, ada murid-murid kayak gini, muridnya banyak nih. Masing-masing pada nulis. Nah, salah satu murid yang tulisannya bagus, tulisannya bagus nggak nih? Tulisannya bagus, kemudian ingatannya kuat, jadi nggak ada yang lewat, ini nggak ngantuk ini dia ini kali. Makanya riwayatnya banyak, yang meriwayatkan usul sunnah dari Imam Ahmad tuh banyak, nggak cuma Abdus aja. Cuman barangkali karena Abdus ini orangnya adalah seorang yang teliti, kalau kajian datangnya duluan, nggak belakangan ya. Kemudian juga dia ini tidak terlepas untuk memperhatikan Imam Ahmad, jangan ngantuk ketika ngaji. Akhirnya riwayat inilah yang dipilih oleh para ulama. Jadi Abdus ini siapa? Muridnya siapa? Imam Ahmad yang meriwayatkan dan langsung berguru sama siapa? Sama Imam Ahmad. Sudah. Kemudian di bawahnya qala Abu Ya'la ini anggap saja tidak ada karena tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah kayak promosi lah, promosi dari penerbit untuk menggambarkan penerbit buku ini bahwasanya buku usul sunnah ini sangat berharga sampai-sampai Imam Abu Ya'la berkata law ruhida ila sini fi talabiha lakana qalilan. Andikan orang itu bepergian ke negeri Cina untuk hanya demi untuk mendapatkan buku ini, niscaya perjalanan itu dianggap perjalanan yang dekat. Sudah? Kemudian ada nama lagi di sini. Al-Walid bin Muhammad. Sopo ni Al-Walid bin Muhammad? Al-Walid bin Muhammad adalah orang yang mensyarah. Mensyarah itu adalah menjabarkan. Orang yang menjabarkan buku usul sunnah. Dan juga yang mentahqiq. Tahqiq itu artinya adalah buku dulu itu belum ada seperti yang saya katakan mesin fotokopi. Kemudian percetakan belum ada. Dulu itu yang namanya buku ditulis pakai apa? Pakai tangan.
Jadi ditulis pakai tangan. Kalau mau fotokopi, itu datang kepada seorang ahli tulis yang tulisannya bagus, kita bilang, nih tolong fotokopi buku ini. Artinya apa? Artinya dia nulis buku itu dari awal sampai akhir. Nih fotokopiannya udah jadi. Itu makna fotokopi pada zaman dulu galak. Nah, makanya mereka itu yang tukang fotokopi itu pintar-pintar mereka. Kenapa? Karena nulis. Nulis kan harus baca. Nggak kayak tukang fotokopi sekarang. Hah? Mereka yang penting fotokopi aja, nggak tahu apa yang difotokopi. Tapi orang dahulu kalau fotokopi apa? Ditulis semuanya. Nah, sekarang yang sampai ke dalam ke tangan kita, itu adalah masih dalam bentuk, lihat di halaman 19, halaman 20. Nah, 19, 20 nih. Masih dalam bentuk kayak gitu. Jadi masih dalam bentuk tulisan apa? Masih dalam bentuk tulisan tangan. Nah, sekarang tulisan tangan ini, gak semua orang bisa baca tulisan kayak gini. Kadang-kadang tulisan yang pakai komputer aja, yang gak ada harokatnya banyak yang apa? Yang bisa baca. Apalagi tulisan kayak gini. Nah, sekarang tulisan kayak gini dipindahkan menjadi tulisan komputer. Siapa yang membaca? Yang membaca tulisan ini sehingga bisa dipindahkan ke komputer, yaitu Al-Walid di sini. Al-Walid ini. Ini orangnya ini. Ini oknumnya ini. Oknum dalam pengertian positif ya. Ini orangnya yang membaca buku tulisan tangan ini kemudian diwujudkan dalam komputer. Dia yang nulis. Dan gak cukup sampai situ. Dia gak cuma nulis saja, tapi dia juga apa? Menjabarkan kata-kata yang ada di dalam perkataan Imam Ahmad. Sudah? Habis itu ada nama terakhir yaitu Muhammad Aid Al-Abbasi. Apa perannya Muhammad Aid Al-Abbasi di sini? Peran beliau adalah takdim. Takdim itulah memberi kata pengantar. Memberi apa? Kata pengantar. Wa ta'liq artinya adalah memberi catatan kaki. Jadi Al-Walid ini setelah dia mengkomputerkan bukunya Imam Ahmad ini, dia datang kepada gurunya yaitu Muhammad Id. Muhammad ini, Id ini adalah muridnya Syekh Albani. Nah, berarti Al-Walid ini adalah cucu muridnya Syekh Albani. Jadi Al-Walid berguru sama Muhammad Id. Muhammad Id berguru sama siapa? Sama Syekh Albani. Nah ini, si murid ini, Al-Walid ini datang kepada Syekh Muhammad Id. Tolong Syekh ini diperiksa. Saya ini sudah berusaha untuk mengkomputerkan bukunya Imam Ahmad. Coba antum lihat isinya. Kemudian anak juga berusaha menjabarkan. Coba ada yang keliru apa enggak. Akhirnya sama Syekh Muhammad Id dibaca, diteliti, lalu beliau memberikan kata pengantar bagi buku ini. Jadi ada berapa nama di sini nih? Ada empat. Yang pertama siapa? Ahmad bin Hanbal. Yang kedua siapa? Abdus bin Malik Al-Attar. Yang ketiga Al-Walid bin Muhammad. Yang keempat Muhammad Id Al-Abbasi. Dan posisi masing-masing serta kerjaannya masing-masing sudah saya jelaskan tadi. Ahmad bin Hanbal yang nulis buku ini, Abdus bin Malik yang meriwayatkan buku ini dari siapa? Dari Imam Ahmad. Kemudian Al-Walid bin Muhammad inilah yang mengkomputerkan buku ini atau juga yang menjabarkan buku ini. Kemudian Muhammad Id Al-Abbasi adalah yang memberi kata pengantar. Ini penting saya jelaskan sehingga nanti antum pulang-pulang saya baru baca buku. Buku apa? Usul Sunnah. Siapa yang ngarang? Siapa ya? Kok namanya ada 4 orang? Ini siapa yang ngarang nih? Bingung kita. Siapa yang ngarang? Yang mana nih bukunya? Yang mana nih? Banyak banget tulisannya. Ini yang atas atau yang bawah? Gak tahu juga. Itu namanya gak ngaji namanya. Hah? Namanya gak ngaji. Maka setelah kita mengetahui nama-nama ini, kita coba lihat nih isinya. Dari mana mulai tulisannya Imam Ahmad itu dari mana mulainya? Buka halaman 5. Ini udah tulisannya Imam Ahmad belum nih? Belum. Yang benar ente. Dari halaman 5 sampai halaman 11. Halaman 11. Dibuka halaman 11. Bawah sendiri tulisannya apa? Muhammad Id Al-Abbasi. Berarti ini adalah tulisannya siapa?
Muhammad Id Al-Abbasi. Yang ngasih kata pengantar. Berarti ini bukan tulisannya siapa? Imam Ahmad. Udah sampai halaman berapa nih? 11. Mulai dari halaman 13. Buka lagi. Sampai halaman 17. Udah, halaman 17 itu tulisan apa di bawah sendiri? Al-Walid bin Muhammad Nabi. Berarti ini bukan tulisannya Imam Ahmad, tapi ini adalah tulisan yang tadi mengkomputerkan bukunya Imam Ahmad. Udah. Terus buka lagi sampai halaman 23. Nah, mulai dari situlah buku Ushul Sunnah. Jadi kalau misalnya kita mau baca mana tulisannya Imam Ahmad, mulai halaman berapa? 23. Jadi enggak kayak buku kita sekarang. Buku zaman sekarang kan pokoknya halaman pertama sudah mulai dari itulah perkataan penulis. Sekarang enggak. Nah, karena buku Imam Ahmad ini ditulis sekian abad yang lalu dan itu berproses sampai sekarang, baru kemudian kita mempelajari buku tersebut. Kita akan memasuki syarah atau penjabaran dari buku atau kitab Ushul Sunnah ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasannya keterangan yang saya sampaikan ini kebanyakan saya ambil dari syarahnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kebanyakan saya ambil dari syarahnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili yang saya tulis di buku saya. Nah, jadi buku saya ini, kalau misalnya ada yang, Ustaz, mana syarahnya bukunya ini? Ini yang di samping-samping ini, tulisan tangan. Ini adalah ketika beliau menjelaskan, ya kayak gini, ana dulu ngaji kayak antum kayak gitu di situ. Syekh menjelaskan, saya apa? Saya nulis. Nah, inilah. Jadi kebanyakan yang akan saya sampaikan adalah apa yang dijelaskan oleh beliau dan itu tertulis dalam buku saya. Kok enggak ada di buku antum? Nah, memang sengaja kalau misalnya antum baca kayak gini nanti tulisan saya terlalu bagus nanti. Enggak bisa baca nanti antum tulisan saya. Kemudian ini kebanyakan syarahnya diambil dari syarah beliau. Kemudian terkadang saya juga membuka syarahnya Syekh Al-Jibrin. Syekh Al-Jibrin rahimahullah, salah seorang ulama besar di Arab Saudi yang sudah meninggal dunia beberapa saat yang lalu. Dan terkadang juga saya mendengarkan rekaman syarahnya Syekh Ubaid. Syekh Ubaid Al-Jabiri, salah seorang ulama senior di kota Madinah, dalam bentuk suara. Jadi ya, terkadang buka buku ini, terkadang saya buka buku yang itu, terkadang juga mendengarkan syarah lewat audio. Yang ya, yang akan saya sampaikan itu adalah inti dari apa yang saya baca, semoga bisa bermanfaat. Dan selain itu juga saya berusaha untuk merujuk kepada buku-buku ulama terdahulu. Sudah, kita akan memulai membaca kitab ini. Silakan. Muhammad bin Sulaiman al-Nasr.
حنبل بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا الأولى التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثانية والاقتداء بهم، الثالثة Ini adalah permulaan dari kitab Ushul Sunnah halaman 23. Kok panjang sekali ini? Jadi sebenarnya perkataannya Imam Ahmad itu baru mulai halaman 25. 25 itu beliau berkata Ushul Sunnati 'indana awwalan at-tamassuku bima kana 'alaihi ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu mulai perkataannya Imam Ahmad di situ. Loh, terus ini sebelumnya apa ini? Nama-nama ini qala syekh al-imam Abu al-Muzaffar Abdul Malik Ibnu Ali Ibnu Muhammad al-Hamdani, ini adalah seorang ulama yang hidup pada tahun 552 Hijriah. Tahun berapa? Meninggalnya tahun 552 Hijriah. Berarti abad keberapa? Abad ke-6. Imam Ahmad hidup abad keberapa? Kedua apa ketiga? Abad kedua dan ketiga. Ya, Imam Ahmad hidup pada abad itu. Berarti kan supaya sampai ke abad ke-6 harus ada apanya? Harus ada silsilah sanadnya. Ya, silsilah dia ini, orang yang hidup di abad ke-6 ini, dari mana dia mendapatkan buku ini? Jawabannya adalah dia mendapatkan dari gurunya yang bernama Abu Abdullah Yahya bin Abil Hasan Ibn al-Banna. Kemudian ini mendapatkan dari gurunya lagi, bapaknya Abu Ali Al-Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Abdillah Ibnu al-Banna. Dia dapat dari mana? Dari Abu Hussein Ali Ibnu Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Bashran Al-Mu'addal. Dia dapat dari mana? Uthman Ibnu Ahmad Ibnu Sammak. Dari mana? Abu Muhammad Al-Hasan Al-Hasan Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Abil Amr. Qira'atan 'alayhi min kitabihi fi syahri Rabi'il Awwal min sanati 93 mi'atain. Dari siapa dia dapatnya? Dari Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Minqari al-Basri bitinnis. Dari siapa lagi? Dari Abdus. Nah, ini muridnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dari tadi itu, ini adalah orang-orang yang mendapatkan buku ini secara silsilah. Itulah bukunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bukunya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bukunya otentik dan sampai ke tangan kita juga otentik. Karena mendapatkannya itu disebutkan ente dapat dari siapa, dari ini, dapat dari ini, dapat dari ini. Enggak kayak kita dengar berita langsung apa? Langsung disampaikan. Ini dengar dari siapa? Dari siapa ya? Tadi kali di jalan saya dengar kayak gini. Siapa yang bilang? Enggak tahu tadi siapa di jalan ya. Pokoknya orangnya kayak gimana gitu. Kita kejar-kejar orangnya, ini dapat dari siapa? Enggak tahu, ana juga baca di internet. Jadi sanadnya apa? Sanadnya internet. Nah. Tapi ini para ulama enggak seperti itu. Jadi ini hampir seperti hadis Nabi SAW. Hadis Nabi seperti ini juga. Dan para ulama saking hati-hatinya, mereka bukan hanya teliti dalam masalah hadis Nabi SAW, sampai dalam buku seperti mereka teliti. Makanya ketika pengajian saya pertama kali, kita membahas masalah apa? Keotentikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu otentik. Nah, otentik orisinil. Asli, bukan aspal. Bukan asli tapi palsu, tapi betul-betul asli. Kenapa? Karena riwayatnya jelas. Siapa yang meriwayatkan jelas? Ulama-ulama besar yang tadi kita sebutkan nama-namanya itu ulama-ulama besar yang mereka itu berguru kepada gurunya sampai ke Imam Ahmad bin Hanbal. Sudah? Kemudian beliau berkata Imam Ahmad Usulus sunnati indana. Artinya, prinsip-prinsip dasar agama menurut kami. Indana itu adalah apa? Menurut kami. Menurut kami itu menurut siapa? Kami itu siapa yang dimaksud? Hah? Imam Ahmad menurut saya. Ini dia katakan indana, menurut kami. Siapa kami? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Imam Ahmad di sini bukan sedang menceritakan akidah beliau saja. Tapi beliau sedang menceritakan akidah Ahlus sunnah wal jamaah secara keseluruhan.
Ya, jadi perhatikan perkataannya para imam, para ulama itu cermat, teliti. Beliau ngomongnya apa? Usulus sunnati indana, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip dasar akidah menurut kami. Bukan menurut saya, tapi menurut siapa? Menurut kami. Siapa kami di sini? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong sama kita, ente itu belajar akidahnya Imam Ahmad. Imam Ahmad kan bukan cuma dia saja ulama, banyak ulama yang lain. Kita katakan tidak, wahai saudaraku. Imam Ahmad bukan sedang menceritakan akidah dia, tapi beliau sedang menceritakan akidahnya siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Makanya beliau berkata, usulus sunnati indana. Menurut kami, yaitu siapa? Menurut ahlus sunnah wal jamaah. Sudah? Satu. Nah, nomor satu ini bukan dari Imam Ahmad ya. Nomor satu, kata-kata satu ini bukan dari Imam Ahmad, dari orang yang dari Al-Walid ini. Nah, bukan dari satu ini, dari ini cuma untuk memudahkan kita memahami. Awalan yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Artinya, terjemahannya, at-tamassuku adalah berpegang. Nah, bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dipahami para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, at-tamassuku artinya adalah berpegang, bima kana alaihi ashabu Rasulillah, dengan apa yang dipahami para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihim artinya dan meneladani mereka. Wal iqtida'u bihim artinya apa? Dan meneladani mereka. Gak ada yang ketinggalan nulisnya ya? Ada yang ketinggalan? Udah belajar dikte kan di sekolah, ha? Pelajaran dikte kan? Udah diulangi. Saya ulangi lagi, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan apa yang dipahami para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka. Perhatikan kata-kata ini dengan cermat. Hati-hati, karena kita akan menggambarkan bagaimana telitinya para ulama kita dalam berkata dan menulis. At-tamassuk, berpegang. Berpegang dengan apa yang dipahami para sahabat. Imam Ahmad sengaja menggunakan kata at-tamassuk, yaitu berpegang. Dan beliau tidak memakai kata al-amalu. Bimithli ma'amila ashabu Rasulullah SAW. Beliau tidak berkata, prinsip dasar akidah menurut kami adalah mempraktekkan atau mengamalkan amalan para sahabat Nabi SAW. Beliau tidak mengatakan prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Tapi beliau hanya berkata apa? Berpegang dengan apa yang dipahami oleh sahabat Rasul SAW. Ya, ini mari kita berkonsentrasi ya, supaya nggak ngantuk ya, dan supaya paham. Beda enggak ketika Imam Ahmad berkata prinsip dasar akidah ahlus sunnah adalah berpegang dengan apa yang dipahami atau berpegang dengan apa yang dipahami para sahabat Nabi SAW. Beda enggak antara berpegang dengan apa yang dipahami dengan mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahabat Nabi? Beda enggak? Hah? Beda. Kenapa? Andaikan Imam Ahmad berkata mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya mayoritas kaum muslimin tidak mampu. Andaikan Imam Ahmad berkata prinsip dasar akidah Ahlussunnah adalah mengamalkan apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi, niscaya kebanyakan kita enggak mampu. Kenapa? Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam praktek mereka dalam beragama dan membela terhadap sunnah Nabi itu sangat tinggi.
dan kayaknya kita itu enggak mungkin bisa apa? Mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekedar contoh saja. Kekhusyukan masalah salat. Andaikan kita itu diperintahkan prinsip ya, prinsip itu kalau enggak dikerjakan kita bisa keluar ya. Andaikan Imam Ahmad berkata mengamalkan atau mempraktikkan seperti apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi. Dan kita tahu bagaimana praktek sahabat Nabi dalam sholat. Contohnya Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kekhusyuan beliau dalam sholat? Gimana kekhusyuannya? Pernah beliau berperang, kemudian apa? Ada panah menancap di mana? Menancap di tubuhnya. Ada panah menancap di tubuhnya. Dan panah itu lembutnya kayak gini. Kalau nancap kayak gini, berarti kalau dikeluarkan apa? Nah, susah. Ada yang suka mancing kan? Ada yang suka mancing di sini. Pancing itu bentuknya kayak gimana? Kayak panah kan? Ada ininya. Kalau dikeluarkan apa? Susah. Sehingga terkadang ada beberapa bagian dari ikan yang sobek. Panah juga kayak gitu kan? Kalau dikeluarkan kan sakit. Udah terlanjur masuk, dikeluarkan. Sakit sekali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sama orang yang mau mencabut, tunggu dulu sebentar, anak mau sholat. Nanti pas saya lagi sholat, nanti cabut, gak masalah. Akhirnya beliau sholat. Ketika sholat itu saking khusyuknya sholatnya, panahnya dicabut, gak terasa apa. Siapa yang bisa praktek seperti itu? Hah? Baru digigit nyamuk, dikit aja udah, ih gatel banget, ploh. Baru kayak gitu. Ini Ali bin Abi Thalib. Inilah praktek sahabat Nabi. Jadi kita gak mungkin bisa seperti itu. Mungkin hampir mustahil ya. Mungkin itu kita anggap sebagai suatu mimpi ya. Hanya sekedar suatu mimpi. Kayaknya gak mungkin ada orang seperti itu pada zaman kita ya. Makanya Imam Ahmad itu tidak berkata apa? Mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Karena kita gak bisa. Tapi Imam Ahmad berkata berpegang dengan apa yang dipahami. Dan ini insya Allah banyak di antara kita bisa kalau kita mau bekerja keras. Contoh yang lain. Pengorbanan para sahabat Nabi SAW dalam membela apa? Dalam membela Rasulullah SAW. Seperti perang Badar. Perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, kita tahu semua bahwasannya Nabi SAW terjerumus atau terperosok ke dalam sebuah lubang. Perangkap yang dipasang oleh siapa? Oleh orang-orang musyrikin. Dan saat itu ketika mereka orang-orang musyrikin tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjerumus ke dalam lubang itu, mereka pun semakin bersemangat untuk apa? Untuk menghabisi nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sedikit. Ada sebagian di antara mereka yang lari karena merasa kalah. Yang tersisa hanya sekitar sedikit berapa orang saja. Dan di antara mereka yang ada sekitar 10 orang, mereka semuanya begitu melihat bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang kekasih betul-betul berada dalam kondisi yang sangat genting, mereka langsung tanpa diperintah menjadikan punggung mereka sebagai pagar hidup untuk melindungi tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Dujanah, beliau menjadikan punggungnya sebagai tameng untuk melindungi Nabi SAW. Tameng dari apa? Tameng dari ratusan panah, puluhan tombak, sabetan pedang. Beliau tetap kokoh dan tidak bergerak sedikit. Siapa di antara kita yang bisa seperti itu? Membela sunnah Nabi SAW. Maka kalau seandainya Imam Ahmad berkata, mempraktekkan apa yang dipraktekkan para sahabat Nabi, kita enggak bisa. Makanya beliau mengatakan apa? At-tamassuk, berpegang. Berpegang dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Dan ini insya Allah kalau kita berusaha, kita bisa. Contoh yang lain. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau di malam hari bukannya tidur di atas kasur yang empuk. Tapi apa? Beliau itu belusukan. Belusukan itu apa? Apa belusukan Jawa, bahasa Indonesianya? Ronda. Apa belusukan? Ini orang Jawa semua ya kan? Belusukan itu ya opo ya? Guru bahasa Indonesia ada enggak di sini? Belusukan itu ya masuk ke kampung-kampung. Jadi kalau malam hari datang, beliau masuk ke kampung-kampung.
Apa? Beliau mendatangi rumahnya orang-orang yang miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Beliau menawarkan, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu, wahai ibu miskin? Apa yang bisa saya bantu, wahai anak kecil yang tidak punya bapak? Wahai anak yatim, apa yang bisa saya bantu? Begitu mendengar, saya butuh makanan. Langsung Umar Ibn Khattab pergi ke gudang Baitul Mal kaum muslimin, dan beliau langsung mengusung satu karung gandum dengan punggung beliau sendiri. Pembantunya yang menemani Umar bin Khattab menawari, wahai Umar, biar saya aja yang bawa. Masa presiden bawa kayak gini? Gak pantas. Apa kata Umar bin Khattab? Beliau marah. Kata beliau, apakah engkau mau memikul dosa-dosaku nanti pada hari kiamat? Kamu mau memikul karung ini, berarti kamu mau memikul dosa-dosa saya pada hari kiamat. Siapa di antara kita yang menduduki jabatan sebagai penguasa melakukan seperti apa yang dipraktikkan oleh Umar Ibn Khattab? Bukan hanya manusia yang menjadi perhatian beliau, sampai binatang. Beliau pernah berkata, andaikan ada seekor kambing kecil di tepi sungai Efrat yang terlantar, niscaya Allah akan bertanya dan aku akan mempertanggungjawabkan terlantarnya kambing kecil itu di tepi sungai Efrat. Sungai Efrat itu jauh dari pusat pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu di Madinah. Sungai Efrat itu sekitar di daerah sana, daerah Irak dan lain sebagainya, daerah sana sekitar. Andaikan ada kambing, bukan manusia ya, ada kambing, bukan hanya kambing, kambing kecil. Andaikan ada kambing kecil yang terlantar di daerah kekuasaan saya, niscaya Allah akan bertanya tentang pertanggungjawaban saya sebagai seorang penguasa. Siapa di antara kita yang seperti itu? Ketika menduduki jabatan yang sangat empuk. Contoh yang lain. Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir al-Jumahi, gubernur kepercayaannya Umar bin Khattab di suatu daerah yang bernama Hims. Pernah suatu ketika, orang-orang yang ada di daerah Hims, mereka itu protes kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Apa protes mereka? Gubernur kami ini memiliki beberapa catatan jelek di mata kami. Umar bin Khattab bingung. Ini orang pilihan saya. Dan Umar bin Khattab memilih orang itu enggak sembarangan. Dan beliau sangat percaya dengan orang kepercayaan, yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi. Akhirnya Umar ini jadi ragu dan dia minta kepada rakyat untuk berkumpul beserta gubernurnya di suatu tempat. Akhirnya betul, dikumpulkan antara gubernur dengan rakyat. Umar berkata kepada rakyatnya, apa yang kalian kritik dari Sa'id bin Amir al-Jumahi? Kata dia, satu, Sa'id bin Amir al-Jumahi ini atau gubernur kami ini, dia itu kalau malam hari ada di antara rakyat yang pengen menemui dia, gak bisa. Selalu dia berhalangan. Akhirnya Umar bin Khattab ini nengok kepada Sa'id. Apa jawaban kamu, wahai Sa'id? Apa jawaban kamu, wahai Sa'id? Kata Sa'id, wahai Khalifah, saya sebenarnya merasa enggan untuk menceritakan hakikat permasalahan ini. Tapi karena mereka sudah bertanya, maka saya terpaksa menjawab. Wahai Khalifah, saya sudah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh waktu siang saya akan saya berikan kepada rakyat. Tapi kalau sudah masuk waktu malam, maka saya berjanji kepada Allah, malam hari akan saya persembahkan untuk Allah jalla wa'ala. Jadi enggak bisa ditemui karena apa? Karena Sa'id melakukan sholat tahajud di malam hari. Setelah siang harinya, beliau menghabiskan waktunya untuk melayani rakyat. Giliran malam hari, dia sisihkan waktu itu untuk Allah Jalla wa'ala. Siapa yang seperti ini di antara kita? Kemudian ditanya lagi, apa kritikan kalian berikutnya? Wahai Khalifah, dalam satu bulan, mereka ada, atau Sa'id ini gubernur kami, ada satu hari yang beliau ini sama sekali gak bisa nemui kami kecuali di sore hari. Sore hari baru bisa keluar nemui kami. Di hari-hari lainnya memang bisa dia nemui. Tapi kalau misalnya sudah masuk hari itu,
maka dia dari pagi sampai sore itu enggak nemui kami, kecuali setelah sore baru dia bisa nemui kami. Akhirnya Umar melihat kepada Said, apa jawaban kamu wahai Said? Kata Said, saya juga sebenarnya enggan untuk bercerita. Tapi karena mereka sudah bertanya, maka saya katakan, wahai khalifah, saya ini adalah orang yang tidak punya pakaian kecuali pakaian yang menempel di tubuh saya ini. Saya enggak punya pakaian kecuali satu. Dan pakaian ini saya pakai selama satu bulan. Kalau misalnya sudah satu bulan, baju ini saya cuci. Kalau baju ini saya cuci, saya keluar pakai apa? Jadi saya itu harus nunggu di dalam rumah sampai apa? Sampai baju itu kering, baru sore harinya saya bisa menemui mereka. Siapa di antara kita yang gubernur cuma punya pakaian berapa? Satu. Kita aja yang rakyat kayak gini, pakaiannya udah berapa kita? Maka kalau misalnya kita bicara masalah mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi, kita gak mampu. Inilah kejelian Imam Ahmad. Inilah kecermatan Imam Ahmad dalam berkata. Dan ini adalah merupakan pelajaran yang berharga buat kita. Hah? Kata orang Jawa, ajining diri soko sokolati. Apa artinya itu? Kehormatan diri seseorang itu dinilai dari lisannya. Dia ngomong ini ngawur apa enggak? Ngomongnya cermat atau enggak? Jadi setiap akan berkata dipikirkan. Imam Ahmad sebelum sekiat, setiap akan menulis, setiap akan berkata, beliau hati-hati. Makanya apa? Makanya hasilnya seperti yang kita lihat ini. Cermat sekali dalam berkata. Maka beliau berkata, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kecermatan lainnya adalah beliau berkata berpegang dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Kenapa beliau tidak berkata berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kok beliau berkata apa? Berpegang dengan apa yang dipahami oleh sahabat Nabi. Bukan berpegang dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa coba? Siapa yang bisa jawab? Ya. Yeah. Bagus. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama. Masih ada dua jawaban, ya. Yeah. Hampir. Hampir perlu dipertajam lagi. Siapa yang mau mempertajam jawaban ini? Silakan. Kesempatan dibuka lebar. Boleh, ya. Yeah. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? Terus? Terus? Ada jawaban lain? Ya. Hampir sama jawabannya dengan ini. Yang pertama, jawaban yang pertama apa? Ini udah jawaban kedua, udah ketemu jawaban yang pertama, Bang. Hampir mirip. Ada lagi? Belum ketemu nih jawaban yang pertama. Menyerah? Ya. Hampir mirip dengan yang ini. Yang pertama, belum ketemu nih. Silahkan, saya membuka antum sekarang untuk bereksplorasi. Ya. Hampir mirip sama juga, ya. Hampir sama juga, ya. Hampir sama juga. Yang pertama jawabannya adalah karena prinsip berpegang dengan kitab dan sunnah itu disepakati oleh semua pihak. Prinsip berpegang dengan kitab dan sunnah itu disepakati oleh semua orang, sampai pun ahlul bid'ah.
Ini jawaban yang pertama. Makanya Imam Ahmad itu sengaja mengatakan berpegang dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW, karena prinsip inilah yang tidak diterima oleh siapa? Oleh ahlul bid'ah. Dan inilah keistimewaan ahlu sunnah. Inilah yang membedakan ahlu sunnah dengan yang lainnya. Semuanya mengaku berpegang dengan apa? Quran dan hadis. Sampai pun ahlul bid'ah sekelas jin. Ini udah kelas orang ahlul bid'ah kelas kakap. Jaringan Islam liberal, mereka pun mengaku berpegang dengan apa? Quran dan hadis. Kata Ulil dalam tulisannya sejumlah refleksi tentang kehidupan sosial keagamaan kita saat ini, dia berkata, khalafisme itu adalah kebalikan dari salafisme. Khalafisme ya dia itu ya, orang yang apa, yang belakangan, orang yang modern, kata dia, mungkin maksudnya seperti itu. Khalafisme tidak menolak Quran dan Sunnah sebagai sumber otoritatif, tetapi mereka menolak untuk memahaminya secara kontekstual. Paham nggak? Ya, kita berhadapan orang seperti ini, gimana lagi kita harus jelaskan ini? Kalau misalnya kita cuma berhadapan sama orang biasa, nyatanya ini ada. Dan banyak orang yang tertipu dengan perkataan-perkataan yang pakai meme tadi itu dan is-isnya gitu. Dia bilang, kita itu nggak nolak Quran dan hadis. Kita itu nggak suka kalau misalnya Quran dan hadis itu pemahamannya saklek, terlalu kontekstual. Yang dimaksud dengan saklek itu ya pemahaman para sahabat Nabi SAW. Jadi kalau misalnya kita itu mengatakan sama mereka, kita harus memahami Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat Nabi SAW, mereka nggak bisa bergerak. Mereka nggak bisa bereksplorasi, nggak bisa berkarya untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Karena apa? Karena pemikiran-pemikiran yang nyeleneh yang mereka cetuskan nggak ada di dalam otaknya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau misalnya kita hadapkan ini sama mereka, mereka langsung menolak. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka terima, runtuh semuanya ajaran yang mereka yakini. Makanya mereka memerangi di dalam tulisan-tulisannya, memerangi istilah Golden Age. Golden Age itulah masa apa? Masa keemasan. Mereka memerangi adanya masa keemasan. Gak ada masa keemasan itu. Jadi sama aja sahabat, tabiin, sama kita sama-sama aja, sama-sama makan nasi. Gak ada bedanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita memunculkan generasi keemasan, yaitu para sahabat Nabi, para tabiin, para tabut tabiin, sebagai barometer untuk memahami Quran dan hadis, maka mereka akan runtuh. Dan semua ahlul bid'ah akan hancur ketika berhadapan dengan prinsip ini. Makanya prinsip inilah yang ditonjolkan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad. Berpegang dengan apa? Apa yang dipahami oleh apa? Para sahabat Nabi SAW. Andaikan Imam Ahmad berkata, berpegang dengan kitab dan sunnah, sama saja dengan ahlul bid'ah yang lainnya. Tidak ada bedanya nanti ahlul sunnah dengan yang lainnya. Karena semuanya ngaku apa? Quran dan hadis. Tapi yang akan membedakan antara ahlul sunnah dan yang lainnya adalah dengan pemahaman siapa kita memahami Quran dan hadis. Bisa dipahami nih? Ini jawaban yang pertama. Kenapa kok Imam Ahmad tidak berkata berpegang dengan Quran dan hadis, tapi berkata dengan apa? Tapi berkata berpegang dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua tadi yang disebutkan. Berpegang dengan apa yang dipahami para sahabat Nabi, pada hakikatnya itu sudah mencakup prinsip berpegang dengan apa? Kitab dan sunnah. Jawaban yang kedua, berpegang dengan apa yang dipahami para sahabat Nabi SAW, pada hakikatnya itu sudah mencakup apa? Mencakup berpegang dengan kitab dan sunnah. Kenapa? Karena para sahabat Nabi, mereka tidak akan keluar dari apa? Kitab dan sunnah. Dah. Kemudian yang kedua apa? Waliqtida'u bihim. Waliqtida'u bihim apa tadi artinya? Meneladani. Apa sih bedanya antara at-tamassuk, berpegang, dengan aliqtida', meneladani? Nomor satu sama nomor dua ini bedanya apa?
apa bedanya? Kalau nggak ada bedanya, ngapain ada nomor dua kayak gini? Kalau sama aja, cuma hanya permainan kata-kata, buat apa? Sekali lagi, kita bersama seorang imam, seorang ulama yang perkataannya cermat, ya, yang perkataannya cermat dan perkataannya teliti. Kenapa? Apa bedanya antara berpegang dengan meneladani? Ya, silahkan, saya buka lagi pintu untuk berkarya. Ya, ada lagi? Silahkan, siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Apa bedanya antara apa? Antara berpegang dengan apa? Dengan meneladani. Bedanya apa? Kok diem semua ini? Ya. 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 Hampir sekali. Tadi yang meneladani udah betul. Cuma yang tamasuk ini belum betul. Kebalikannya apa? Kalau ini, kalau meneladani itu masalah praktik. Hah? Masalah ilmunya. Kalau at-tamassuk berpegang, itu kaitannya dengan masalah ilmu dan pemahaman. Ilmu dan pemahaman, berpegang. Tapi kalau misalnya sudah bicara masalah meneladani, itu lebih cenderung kepada prakteknya bagaimana. Nah, beda nggak? Beda nggak antara ilmu dengan praktek? Beda. Nah. Jadi, sengaja Imam Ahmad membedakan antara at-tamassuk yang berarti berpegang, dengan al-iqtida yang berarti meladani. Karena apa? Karena berpegang itu lebih cenderung kepada berpegang dengan pemahaman dan ilmu. Adapun meneladani lebih cenderung maknanya kepada apa? Kepada praktek meneladani, praktek para sahabat Nabi SAW. Sudah? Sekarang sebelum kita berpindah, kita akan mempelajari. Itu tadi kita baru berbicara masalah kejelian Imam Ahmad. Kita belum menjelaskan dan menjabarkan isi dari perkataan beliau ini. Sekarang yang akan kita bahas adalah dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mengikuti pemahaman sahabat Nabi. Dalil yang menunjukkan kewajiban mengikuti pemahaman sahabat Nabi. Jadi tadi kita cuma membahas perkataannya Imam Ahmad. Orang akan berkata, Imam Ahmad itu manusia biasa. Imam Ahmad manusia biasa. Kenapa kalian jadikan Imam Ahmad itu perkataannya seperti dalil? Jawabannya tidak, Mas. Imam Ahmad ini melandaskan apa yang dia ucapkan di atas dalil. Dan sekaranglah yang akan kita bawakan dalilnya. Jadi apa landasan Imam Ahmad berkata kita harus berpegang dengan pemahaman sahabat Nabi SAW? Jawabannya adalah dalilnya, landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Landasan dari Al-Quran satu. Surat Al-Fatihah ayat 6-7. Apa bunyi ayatnya? Kalau enggak bisa kebangetan. Surat Al-Fatihah 6-7. Apa bunyinya? Subhanallah. Apa bunyinya? Bingung ya? Yang mana ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Tunjukilah kami jalan yang apa? Yang lurus. Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Dari mana sisi argumentasinya dari dalil ini? Jawabannya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya adalah jalan kitab dan apa? Dan sunnah. Jadi maksud dari jalan yang lurus adalah jalan yang berlandaskan apa? Kitab dan sunnah. Ternyata belum cukup. Belum cukup sampai di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Siratal ladzina an'amta 'alaihim." Jalannya orang yang engkau beri nikmat. Siapakah mereka? Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, enggak cukup kita hanya berpegang dengan Quran dan hadis, tapi kita perlu memahami Quran dan hadis dengan pemahaman orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi salafus saleh.
Itu dalil dari apa? Dalil dari Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, dalil dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Siapa yang hafal? Kalau ini enggak bisa agak wajar ya. Kalau tadi enggak bisa kebangetan. Apa? At-Taubah ayat 100. Ada yang bawa Quran? Cepat-cepatan. Masa orang sebanyak ini enggak ada yang hafid Quran ini? Atau perlu bawa anak-anak antum ini supaya yang hafid-hafid ini? Hah? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya apa? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Dan orang-orang yang terdahulu dari kalangan golongan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada berapa orang, ada berapa golongan di sini disebutkan? Tiga golongan, muhajirin, ansar, sama siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka. Cermati ya. Ada berapa disebutkan sama Allah? Ada tiga. Orang-orang inilah yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang inilah yang Allah akan ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan mereka Allah sediakan untuknya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah bercerita bahwasanya orang yang akan masuk surga itu hanya berapa? Hanya tiga. Kalau enggak muhajirin siapa? Ansor. Kalau enggak ansor siapa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kita masuk kemana nih? Muhajirin? Hah? Ada orang muhajirin di sini? Atau yang namanya muhajirin mungkin ada di sini? Atau ansor mungkin? Ansor? Nggak ada. Muhajirin nggak ada, ansor nggak ada. Berarti pintu kita tinggal satu. Apa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah orang-orang yang berpegang dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW dengan baik. Dan inilah jalan yang mengantarkan kita ke surga. Jadi masalahnya masalah hidup dan mati. Masalah surga atau neraka. Jadi kita pengen masuk surga, ikutlah pemahaman para sahabat Nabi SAW. Karena inilah pintu terakhir kita. Kita bukan termasuk orang muhajirin, kita bukan juga ansor. Tinggal pintu terakhir, yaitu golongan yang ketiga. Yaitu orang-orang yang mengikuti siapa? Muhajirin dan ansor. Sudah? Ini dalil yang keberapa? Yang kedua. Dan masih banyak dalil yang lainnya. Nah, sekarang kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan Imam Al-Iraqi berkata bahwasannya sanad-sanad hadis ini adalah sanad yang bagus. Asani duha jiyad. Sanad-sanad hadis ini adalah kuat dan bagus. Dari Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Israil iftaraqu ala 71 millah." Sesungguhnya Bani Israil mereka terpecah menjadi 71 golongan. "Wa taftariqu ummati ala 73 millah." Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. "Kulluha finnar illa millatan wahidah." Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan saja. Faqila lahu, ada salah seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mal wahidah?" Siapakah golongan yang satu itu wahai Rasul? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi."
Golongan tersebut adalah golongan yang berpegang dengan apa yang aku pegang pada hari ini dan apa yang dipegang oleh para sahabatku. Lihat, bukan hanya cukup kita apa? Berpegang dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi, tapi Nabi berkata, "Ma ana 'alaihil yauma wa ashhabi." Apa yang dipegang olehku dan oleh para sahabatku. Enggak mencukupkan Nabi dengan apa? Apa yang dipegang olehku dan Nabi, justru Nabi berkata apa? Apa yang dipegang olehku dan para sahabatku. Jadi para sahabat Nabi itulah memiliki kedudukan yang sangat mulia. Kenapa? Karena pemahaman mereka yang diperintahkan oleh Allah serta Nabinya agar kita berpegang dengan pemahaman tersebut. Dalil dari apa? Dari hadis Nabi SAW. Hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni." Sebaik-baik manusia adalah zamanku. "Tsumma alladhina yalunahum." Kemudian zaman sesudah mereka. "Tsumma alladhina yalunahum," kemudian zaman sesudah mereka. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu zamannya siapa? Para sahabat Nabi SAW, yaitu zamannya Rasul, ya para sahabat Nabi. "Tsumma alladhina yalunahum," kemudian sesudah mereka, yaitu siapa? Siapa? Para tabi'in. "Tsumma alladhina yalunahum," sesudah mereka lagi siapa? Para tabi'ut tabi'in. Dari mana kita bisa berargumentasi dengan hadis ini? Dari sisi apa kita bisa mengatakan bahwasanya hadis ini adalah merupakan dalil kewajiban kita untuk berpegang dengan pemahaman para sahabat Nabi? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Peluang dibuka kembali. Ya, silahkan. Silahkan. Dipersilahkan ini, ya. Belum. Ya. Ya, apa? Dari sisi mana, ya. Belum. Ada lagi? Ustaz ini kalau ngajar kok caranya kayak gini, Ustaz? Sengaja, caranya memang kayak gini saya caranya ngajar supaya antum enggak ngantuk ya. Dan supaya saya juga enggak ngomong terus. Ya, silakan. Ada yang lain? Ya. Apa? Adul, ya. Ada yang lain? Ya. Sekarang ya, lihat. Saya ingin bertanya dari hadis ini. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Bagaimana kita bisa mengambil atau menjadikan hadis ini sebagai argumentasi bahwasanya pemahaman para sahabat Nabi terhadap Quran dan hadis harus kita ikuti. Bagaimana kita itu mengkaitkan, menghubungkan antara prinsip ini dengan hadis ini. Kenapa kalau hadis ini bisa dijadikan dalil yang biasa disilahkan oleh para ulama dengan wajhul istidlal. Nah, wajhul istidlal itu adalah sisi pendalilan. Bagaimana ente bisa mengungkapkan bahwasanya ini adalah dalil? Ya. Ya. Ya, terus? Hampir ini belum selesai ini. Ini baru mukadimah ini. Kelanjutannya apa? Nabi mengatakan bahwasanya mereka para sahabat adalah generasi yang terbaik. Terus kenapa kalau generasi terbaik? Harus diikuti. Apanya yang diikuti? Dari mana antum bisa mengambil solusi, konklusi bahwasanya yang harus diikuti pemahamannya? Kenapa bukan masalah pakaiannya atau bukan masalah rumahnya yang sangat sederhana? Saya buka. Kebaikan apa yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini? Hah? Iya. Iya, terus?
Belum, belum. Ada lagi, silakan. Iya. Yeah. Belum juga. Hampir, hampir. Ya. Yeah. Gak apa-apa, ya. Yeah. Ya. Belum juga, ya kan? Belum juga. Saya kasih kesempatan terakhir. Ya. Yeah. Bagus. Inilah yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Nabi berkata apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia. Kebaikan apa yang dimiliki oleh para sahabat? Hah? Kualitas apa yang dipuji dalam diri sahabat Nabi? Apakah karena kualitas rumah mereka? Hah? Kita tahu sendiri bagaimana rumah mereka. Atau karena kualitas baju mereka yang bagus? Kita tahu sendiri. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang buat kain kafan aja nggak ada. Ketika ditarik kain kafan bajunya ini kainnya ditarik ke atas bawah apa? Kebuka. Ditarik ke bawah atas apa? Kebuka. Nggak punya. Jadi dari sisi apanya? Kualitas apa yang direkomendasikan oleh Nabi dalam sisi diri sahabat Nabi? Pakaian mereka sangat sederhana atau bahkan mungkin kekurangan. Rumah begitu pula ada. Kita tahu rumahnya Nabi SAW, rumahnya Aisyah radhiyallahu anha kalau berdiri apa? Kesundul. Kesundul itu bahasa Indonesianya apa sih? Hah? Apa? Mentok, ya. Hah? Ketabrak oleh kepalanya. Yuh, rumahnya kayak gimana? Bayangkan antum. Kita rumahnya gede aja udah ngeluh-ngeluh. Ini bukan hanya gede, ini sampai atapnya itu kena sama kepalanya. Jadi sisi apa? Kebaikan apa yang diromadisikan ada dalam diri sahabat Nabi? Pakaian enggak, baju enggak, rumah enggak, duit juga enggak. Apanya? Kendaraan? Enggak ada motor saat itu. Hah? Adanya onta-onta pun itu juga onta yang barangkali onta yang sangat memprihatinkan. Jawabannya adalah kebaikan yang diromadisikan ada dalam diri sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebaikan dalam pemahaman terhadap apa? Terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis ini adalah merupakan dalil yang begitu jelas yang menunjukkan kewajiban kita untuk berpegang dengan pemahaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pemahaman para sahabat Nabi sudah direkomendasikan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka pemahamannya bisa baik? Jawabannya banyak. Pertama, mereka langsung berguru kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah langsung apa? Langsung dibenarkan. Yang kedua, mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan orang yang bertakwa, ilmunya akan jernih. Tidak seperti orang yang punya ilmu tapi banyak maksiat. Orang yang seperti ini otaknya enggak jernih. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang Arab asli. Enggak kayak kita, orang Indonesia. Bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Mereka orang Arab asli, makanya mereka lebih paham terhadap Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya pemahaman para sahabat Nabi direkomendasikan untuk apa? Untuk memahami Al-Quran dan apa? Dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Sudah bisa paham ini? Ada yang belum dipahami? Cukup? Ya? Sampai di sini nggak ada pertanyaan? Kita lanjutkan membaca kitab ini. Berarti halaman berapa sekarang? Halaman 28. Ya. Wa kullu bid'atin fa hiya dhalalah.
Yang ketiga, wa tarkul bid'ah. Artinya apa? Meninggalkan apa? Bid'ah. Yang keempat, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Wa tarkul bid'ah. Sudah diterjemahkan ya. Wa tarkul bid'ah artinya apa tadi? Dan meninggalkan apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu apa? Sesat. Perkataan Imam Ahmad meninggalkan bid'ah ini adalah merupakan peringatan dari beliau dari keburukan. Peringatan dari apa? Keburukan. Tadi di awal beliau menjelaskan kebaikan. Usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Nomor 1 sampai nomor 2 ini adalah beliau sedang mengajarkan kebaikan. Setelah beliau mengajarkan kebaikan, enggak cukup. Yang ketiga dan keempat, beliau mengingatkan kita dari apa? Dari keburukan. Konsep menggabungkan antara apa? Mengajarkan kebaikan dengan mengingatkan dari apa? Keburukan. Ini konsep pengajaran yang sangat jitu. Dan konsep yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini persis seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajari umatnya. Gak cukup hanya dengan mengajarkan kebaikan, tapi juga memperingatkan dari apa? Dari yang buruk. Dan jangan dipisah-pisah konsep ini. Karena sebagian orang ada yang udahlah, gak usah ngomong-ngomong masalah yang gitu-gitulah. Gak usah nyinggung-nyinggung masalah yang keliru-keliru. Yang penting ajarkan yang apa? Yang benar saja. Tidak. Kita harus menggabungkan antara dua konsep ini. Konsep mengajarkan kebaikan dengan konsep mengingatkan dari apa? Dari keburukan. Dan inilah yang dipraktikkan oleh Imam Ahmad. Beliau enggak cukup hanya berkata, berpegang dengan apa yang dipahami atau dipraktikkan. Yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW dan meneladani mereka. Ini adalah kebaikan. Enggak cukup hanya dengan ini. Beliau tambahkan apa? Wa tarkul bid'ah. Dan meninggalkan apa? Bid'ah. Mengingatkan dari yang buruk. Seperti yang saya katakan tadi, konsep ini dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Ahmad ini mencontoh apa yang dipraktikkan oleh Nabi. Di dalam hadis Irbad bin Sariyah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan dinilai oleh Imam At-Tirmidzi hasan sahih. Ini enggak ada ya di buku antum, enggak ada. Jadi kita cuma baca atasnya aja yang diserang oleh para ulama dengan matan. Cuma baca matannya perkataan Imam Ahmad, kemudian syarahnya kita sampaikan tanpa kita bergantung dengan apa yang ada di sini. Kata Nabi, kata Irbad bin Sariyah, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin tsumma aqbala alaina." Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Beliau menjadi imam. Thumma akbala alaina. Setelah sholat beliau menghadap ke arah kami. Selesai sholat, ada kiblat tadi. Kemudian beliau menghadap ke para sahabatnya. Para sahabatnya lagi pada duduk. Fawa'adhana maw'idhatan balighatan. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang sangat mengena. Zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Sampai-sampai saking mengenanya nasihat tersebut, kami mengucurkan air mata, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajilat minha al-qulub, dan hati-hati kami saat itu merasa takut. Bergetar hati kami mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala qa'il. Di antara yang hadir itu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'idhatu muwaddi'in, famadha ta'hadu ilaina?" Wahai Rasul, kami merasa seakan-akan nasihat yang kamu sampaikan ialah nasihat orang yang akan berpisah, orang yang akan meninggalkan kami. "Wa madha ta'hadu ilaina?" Wahai Rasul, apakah pesan kamu untuk kami?
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah." Aku mewasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. "Was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdan habasyya." Dan mendengar serta taat kepada penguasa sekalipun penguasa itu adalah budak dari negeri Habasyah, budak hitam. "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudah zamanku akan melihat banyaknya perpecahan dan perselisihan. Perhatikan baik-baik apa nasihat Nabi untuk menghadapi perpecahan tersebut. Perhatikan baik-baik. "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid." Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Nasihat Nabi yang pertama apa? Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah siapa? Para khulafaur rasyidin. Titik sampai di situ? Tidak. Nabi sedang mengajarkan kebaikan. Nih, yang baik buat kalian adalah apa? Berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Enggak cukup Nabi sampai di sini. Konsepnya belum selesai. Konsep pengajaran bukan hanya mengajarkan yang baik, tapi Nabi lanjutkan apa? "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Hati-hati jangan sampai kalian terjerumus kepada hal-hal yang baru, karena setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi Nabi enggak cukup hanya, sudah kalian ikuti sunnah. Enggak cukup hanya kayak gini. Tapi Nabi ingatkan apa? Awas dari apa? Dari bid'ah. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Imam Ahmad. Setelah pertama dan kedua beliau mengajarkan kepada kita agar kita berpegang dengan sunnah Rasul, dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya dengan apa? Watarkul bid'ah. Dan meninggalkan apa? Dan meninggalkan bid'ah. Apa itu bid'ah? Apa bid'ah? Ah. Bid'ah adalah bid dan ah. Apa bid'ah? Definisinya apa bid'ah? Bagus. Banyak definisi bid'ah yang dibawakan oleh para ulama. Redaksinya beda-beda. Redaksinya apa? Beda-beda. Cuman, meskipun redaksinya beda-beda, muaranya satu. Jadi kita nggak perlu risau. Nggak perlu risau dengan berbagai macam definisi yang dibawa oleh para ulama, karena sebenarnya muaranya satu. Dan di antara definisi yang dinilai paling pas, adalah definisi yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi. Yang wafat pada tahun 790 Hijriah. Beliau berkata, bid'ah adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah. Artinya adalah tata cara baru dalam beragama. Tariqatun fid dini mukhtara'ah. Tata cara baru dalam beragama. Tudhahis syar'iyyah. Yang menyerupai ajaran syariat. Tata cara baru dalam beragama. Yang menyerupai ajaran syariat. Yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalaghata fit ta'abbudi lillahi subhanah. Bertujuan untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah ditulis semuanya? Yang ketinggalan, lihat sama temannya. Tata cara baru dalam beragama. Baru, dikatakan baru karena enggak ada apanya. Karena enggak ada contohnya. Makanya dari tadi kita bicara masalah apa?
wa kullu muhdatsatin, setiap hal yang baru. Kemudian baru ini enggak cukup hanya tata cara baru, tapi tata cara baru dalam beragama. Karena yang dimaksud dengan bid'ah itu bukan perkara duniawi. Dari sinilah kita mudah untuk membantah orang yang mengatakan kepada kita, kalian itu mengatakan bid'ah-bid'ah, kalian sendiri ternyata melakukan bid'ah. Apa? Itu kalian pakai mic. Pakai apa? Pakai mic. Mic kan suatu hal yang baru, enggak ada pada zaman siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kalian juga ke masjidnya pakai motor. Kalau kalian pengin betul-betul jadi ahlus sunnah, ke masjid pakai apa? Pakai unta. Berarti susah dong, kita harus nyari unta, harus ngekspor atau harus ngimpor unta dari mana? Dari luar negeri ke sini. Jawabannya, kita itu bicara bid'ah dalam masalah apa? Masalah agama. Dan itu semua tadi yang disebutkan itu masalah apa? Masalah duniawi, enggak masalah. Maka Nabi SAW pernah berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang perkara duniawi kalian, enggak masalah kita pakai mic, karena ini bukan masalah apa? Bukan masalah beragama. Jadi yang sedang dicatat di sini adalah apa? Adalah dalam beragama. Tata cara baru dalam apa? Beragama. Yang menyerupai ajaran syariat. Mirip-mirip ajaran syariat. Kemiripannya itu dari berbagai sisi. Di antaranya, mengharuskan diri untuk melakukan tata cara tertentu. Nah, mengharuskan diri untuk melakukan tata cara tertentu. Saya beberapa hari yang lalu disodori ada sebuah buku kecil. Buku kecil yang dijadikan panduan untuk berzikir. Untuk berzikir oleh sebuah jamaah. Dan itu kalau sudah waktunya zikir itu ribuan orang ikut. Ribuan orang ikut. Saya baca di situ. Baca ini 103 kali. 103 kali. Ada apanya? Ada kata tiganya ini dari mana nih ajarannya? Jadi dia itu sampai tata caranya ya, jumlahnya seakan-akan itu ada dalilnya gitu loh. Kayak kita baca zikir habis sholat, baca subhanallah berapa? 33. Itu kan, wah kok ada 33 ya? Kok enggak cuma 30 aja? Jawabannya karena ada hadisnya. Nah, mereka juga bikin yang mirip-mirip. Nah, yang mirip-mirip supaya orang yang baca, iya ya. Kalau misalnya bikinan kita sendiri atau orang guru kita, enggak mungkin ada 103-nya. Ini mesti ada suatu rahasia di balik ini semua. Jadi mirip. Mereka bikin aturan-aturan yang mirip. Padahal sebenarnya ini bukan termasuk bagian dari apa? Dari syariat. Dan mereka ketika mengamalkan diri itu harus mengharuskan diri untuk melakukannya. Sampai bela-belain seperti orang-orang yang melakukan riwas. Tahu riwas? Apa riwas? Apa riwas? Masa gak pernah ada yang dengar? Gak ada yang jualan koran Posmo di sini ya? Riwas itu adalah singkatan dari ritual Wali Songo. Oh, bunder. Riwas itulah ritual Wali Songo. Maksudnya adalah melakukan kunjungan ke kuburan-kuburan apa? Wali Songo. Dan ini sudah dianggap sebagai suatu tata cara beragama. Sampai-sampai banyak orang yang bela-belain jual kambing supaya bisa apa? Bisa melakukan ritual ini setahun sekali. Jadi mereka untuk mempersiapkan supaya bisa bertemu dengan ritual Wali Songo ini, mereka dari awal tahun sudah beli kambing. Sudah beli kambing, kemudian dia sudah ngarit ya, sudah merumput tiap hari supaya kambingnya gemuk. Kalau sudah datang waktunya kambing itu dijual, kemudian apa? Kemudian duitnya itu untuk gunakan apa? Untuk gunakan ritual Wali Songo. Padahal mereka itu rumahnya gedek, anaknya pada terlantar, enggak pada sekolah karena duitnya digunakan untuk apa? Untuk ritual tersebut. Bayangkan bagaimana mereka mengharuskan diri untuk melakukan itu. Seperti orang yang nabung tiap hari 100, 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
Itu kan mirip kan? Cuman yang satunya ini ada dalilnya, yang ini enggak ada dalilnya.
sama-sama mirip, tudhahi syar'iyyah, mirip dengan atau menyerupai ajaran syariat. Dari sisi apa? Dari sisi pengharusan diri, mengharuskan diri untuk melakukan itu. Sampai bela-belain mengeluarkan seperti itu duit. Bahkan mungkin sampai ngutang-ngutang, na'udzubillahi min dzalik. Namun sayangnya itu cuma mirip serupa, tapi tak apa, tapi tak sama. Kemudian kata beliau, kata Imam Syatibi, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanah. Tujuan ya, tujuan melakukan itu adalah untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan berlebihan? Karena mereka itu tidak mencukupkan dengan apa yang diwariskan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Ah, masa puasa cuma Senin Kemis aja? Bosenlah kita puasa Senin Kemis. Terus maunya gimana? Kita bikin puasa yang keren dikit deh, apa? Puasa mutih. Gak cukup puasa mutih apa? Puasa ngebleng. Tahu puasa ngebleng? Ada yang pernah ikut perguruan apa? Perguruan silat atau perguruan tenaga dalam di sini. Ini adalah istilah-istilah puasa yang dikenal dalam perguruan-perguruan silat tenaga dalam. Puasa ngebleng, puasa ngelowong, puasa ngidang. Puasa apa lagi ya? Puasa pati geni. Puasa ngelowong itu apa? Puasa ngelowong itu artinya adalah kita bikin lowong. Lowong itu apa? Lubang. Kemudian kita masuk ke dalamnya di situ. Gak boleh keluar berapa hari. Supaya apa? Supaya dapat ilmu. Nah, itu puasa ngelowong. Jadi mereka gak cukup. Ah, puasa cuma menahan diri dari makan dan minum. Puasa apa itu? Jadi mereka merasa ini kurang. Maka mereka berlebihan. Bikin puasa-puasa baru. Bikin sholat-sholat baru. Gak cukup dengan sholat duha. Mereka bikin sholat yang namanya sholat Rabu Wekasan. Pernah ada dengar sholat Rabu Wekasan? Ini orang-orang Jawa Barat nih. Ada di daerah Depok, daerah Bekasi sana. Ada sholat Rabu Wekasan. Sholat yang dikerjakan setiap Rabu terakhir di bulan... apa ya? Di bulan Rajab kalau gak salah. Gak cukup mereka dengan apa? Dengan sholat yang diajarkan sama Nabi. Perlu ditambah, berlebihan mereka. Tujuannya adalah untuk berlebihan dalam beragama, dalam beribadah. Dan ini kalau kita lihat sangat banyak zikir. Gak cukup. Hanya apa? 33 subhanallah, 33 apa? Alhamdulillah 33 Allah Akbar. Dikit banget zikir kok cuma 99 nih. Kita nih zikirnya 3000 kali. Ah, 3000 kali tapi enggak ada tuntunannya buat apa? Kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-istihadi fil bid'ah." Sedikit tapi nyunnah lebih baik daripada apa? Banyak tapi enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Jadi, ini definisi dari apa? Definisi dari bid'ah. Dan ini perlu kita perhatikan, definisi ini penting. Supaya apa? Supaya kita itu jelas mengetahui apa yang dimaksud dengan bid'ah. Sehingga kita enggak nyampur-campurkan antara bid'ah dengan yang lainnya. Kemudian, pembahasan berikutnya. Kita lanjutkan atau buka pertanyaan? Hah? Lanjut, ya. Pembahasan berikutnya adalah sisi kelam bid'ah. Sisi kelam bid'ah. Judulnya mengerikan sekali, Ustaz. Ya begitulah, supaya menarik. Sisi kelam bid'ah. Kalau tadi kita sudah tahu bid'ah itu apa, sekarang kita akan membahas apa sih buruknya bid'ah itu apa? Kenapa orang nggak boleh berbuat bid'ah? Kenapa? Apa alasannya? Itu kan kita ingin berkreasi. Masa kita gini-gini saja, kita ingin kreatif, Ustaz. Tafadhol kreatif, tapi jangan berkata agama. Silahkan kreatif, tapi bukan ini. Medianya itu bukan agama. Kita katakan orang yang melakukan bid'ah, itu memiliki sisi kelam. Dan resiko yang tidak ringan. Banyak resikonya. Saya akan menyebutkan di sini 4 saja. Yang pertama adalah, menciptakan bid'ah. Menciptakan bid'ah beresiko menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati amanat. Menciptakan bid'ah beresiko menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhianati amanat.
bisa Ustaz? Apa hubungannya antara membuat bid'ah sama menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hubungannya jelas. Disebutkan oleh Imam Malik. Imam Malik yang wafat pada tahun 179 Hijriah. Wafat 179 Hijriah berarti pada abad kedua Hijriah. Beliau pernah berkata, "Man ahdatha fi hadhihi al-ummati al-yawm syai'an lam yakun 'alaihi salafuha faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah." Barang siapa yang melakukan bid'ah yang tidak pernah dikenal dalam generasi salaf, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia telah menduduh atau mengklaim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Barang siapa yang melakukan bid'ah, maka sejatinya pada hakikatnya dia itu telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kenapa wahai Imam Malik? Kata beliau, "Li'anna Allah Ta'ala yaqul," karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam din." Karena Allah telah berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian." Jadi Allah sudah menyempurnakan agama. Kata Imam Malik, "Fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunu al-yawma dina." Dan sesuatu yang pada hari itu, ketika diturunkan ayat tersebut, sesuatu itu tidak dianggap bagian dari ajaran Islam, maka hari ini pun itu, sesuatu itu tidak akan dianggap bagian dari ajaran Islam. Contohnya, suatu bid'ah amalan. Ya, amalan A, dikir, pakai, baca, misalnya, misalnya ya latif ya, baca ya latif 3000 kali misalnya. Orang yang baca zikir ini bisa menghilang misalnya. Baca apa? Ya latif nanti bisa apa? Bisa menghilang, bisa meraga sukma. Hah. Kalau misalnya ini dianggap sebagai bentuk beragama dan ini dibaca setiap habis sholat, dan ini kita tanya sama dia pada zaman Nabi SAW itu dianggap ajaran dari agama Islam atau bukan? Jawabannya mereka enggak mungkin berani mengatakan iya, karena mereka enggak punya bukti Nabi pernah praktek ya latif sampai beliau menghilang, karena enggak ada sejarahnya Nabi menghilang. Mau baca di sejarah, buku sejarah manapun, kita enggak akan dapat Nabi itu bisa apa? Bisa menghilang. Kalau misalnya kita katakan itu ajaran enggak ada atau enggak dianggap sebagai ajaran Islam pada zaman Nabi, berarti saat ini pun tidak bisa dianggap sebagai ajaran Islam. Terus apa hubungannya dengan kita menuduh Nabi sebagai orang yang mengkhianati risalah? Jawabannya adalah karena Allah sudah berfirman, "Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian," berarti agama Islam ini sudah sempurna. Dan yang membawa ajaran Islam adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah sempurna, sudah selesai menyampaikan risalah Islam. Kalau ada orang yang mengatakan ini ada yang belum disampaikan, ini nih, baru nih, belum disampaikan sama Nabi, berarti sama saja kita menuduh Nabi itu ada sebagian ajaran Islam yang apa? Yang tidak disampaikan atau disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat bid'ah, kita tanya sama dia, nih ajaran ini nih diamalkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam apa enggak? Mereka kalau berkata iya, jawabannya gimana? Mana dalilnya? Buktinya mana? Dalilnya mana? Hadisnya mana? Qur'annya mana? Kalau mereka mengatakan gak ada, berarti gak diamalkan sama Nabi. Nabi tahu gak bahwasanya ini adalah ajaran atau bagian dari Islam? Mereka jawabannya apa? Nabi tahu. Kalau mereka jawabnya Nabi tahu, mereka salah. Kalau mereka jawabnya Nabi tidak tahu, mereka juga apa? Salah. Wah, susah banget ini, gimana nih? Jawabannya apa nih? Kalau misalnya mereka sudah kalah nih, kita katakan sama dia, ini bid'ah, ada dalilnya enggak? Pernah diamalkan sama Nabi enggak? Jawabannya enggak. Jawabannya iya. Dalilnya mana? Enggak ada. Berarti enggak pernah diamalkan sama Nabi. Kita tanya lagi, ini bid'ah, Nabi tahu enggak bahwasanya ini
bid'ah ini adalah ajaran dari Islam atau ajaran yang pernah diketahui oleh Nabi SAW. Kalau jawabannya iya, maka kita katakan sama dia, sama saja Anda itu menuduh Nabi menyembunyikan apa? Ajaran ini. Kalau Nabi tahu itu ajaran, kenapa disembunyikan, enggak disampaikan sama umat? Berarti Nabi telah na'udzubillah mengkhianati apa? Risalah. Inilah amanat dari Allah Jalla wa'ala. Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikan amanat berupa risalah. Kok ada yang enggak disampaikan dan Nabi tahu bahwasanya itu adalah apa? Adalah ajaran, maka berarti sama saja kita menuduh bahwasanya Nabi telah menyembunyikan sebagian dari apa? Dari risalah, dan itulah salah satu, dan itulah makna dari mengkhianati apa? Mengkhianati amanah. Kalau mereka mengatakan tidak, Nabi tidak tahu, kita katakan Masya Allah, hebat sekali kamu, tahu apa yang tidak diketahui oleh Nabi SAW. Berarti ente lebih hebat dong dari Nabi. Mesti dia akan tersipu-sipu malu dan tertunduk, tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi orang yang melakukan bid'ah itu tetap dia akan salah. Kenapa? Karena beresiko menuduh Nabi SAW mengkhianati apa? Mengkhianati amanat. Ini yang pertama. Sisi kelam bid'ah yang kedua. Menghidupkan bid'ah berakibat matinya sunnah. Menghidupkan bid'ah berakibat matinya sunnah. Hal ini disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Hassan bin Atiyah. Seorang yang bernama Hassan bin Atiyah, seorang ulama yang hidup setelah atau wafat setelah tahun 120 Hijriah. Wafat setelah 120 Hijriah, yaitu abad kedua Hijriah. Beliau berkata, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim." Tidaklah suatu kaum menciptakan bid'ah di dalam agama mereka, illa naza'allahu min sunnatihim mislaha. Melainkan Allah akan mencabut sunnah yang semisalnya dari diri mereka. Setiap ada orang buat bid'ah, Allah akan apa? Akan mencabut sebagai akibatnya sunnah. Artinya menghidupkan bid'ah beresiko mematikan apa? Sunnah. Wala yu'iduha ilaihim ila yaumil qiyamah, dan Allah tidak akan mengembalikan sunnah itu kepada mereka sampai datangnya hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Hah? Contohnya apa nih? Contohnya apa? Menghidupkan bid'ah akibatnya mematikan sunnah. Apa contohnya? Siapa yang bisa ngasih contoh? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bagus. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Masya Allah, antum ini hidup di kampung yang gak ada bid'ahnya ya? Luar biasa antum ini. Apa? Salawat dalam sebelum subuh ngapain? Ya, bagus. Ada yang lain? Hah? Masya Allah, antum luar biasa antum ini. Anak kalau gitu pindah ke kampung antum aja nih. Gak ada bid'ahnya ya? Hah? Apa resikonya? Sunnah apa yang mati di situ? Ada yang lain? Hah? Hah? Apa? Hah? Iya. Kalau misalnya setelahnya dia baca juga, berarti gak ada yang mati di situ. Nah, contoh yang lain apa? Sunnahnya apa? Ya apa? Yang mati di situ apa? Terus diteruskan, ini belum cukup. Cuma nyebutkan bid'ahnya semua juga bisa. Cuman apa? Cuman bagaimana menghubungkan antara orang menghidupkan bid'ah sama mematikan sunnah? Hubungannya mana? Ah, kalau orang mati seharusnya kita ngapain? Kita ngapain? Sunnahnya kita bantu, iya kan? Kata Nabi SAW ketika Ja'far meninggal, isna'u li'ali Ja'far ta'aman. Bikinlah makanan buat keluarganya Ja'far.
sunnahnya adalah ngasih makan sama siapa? Sama orang yang meninggal. Tapi sekarang apa? Orang yang meninggal yang apa? Keluarga yang ditinggal yang bikin makanan. Ketika muncul bid'ah ini, sunnahnya mati. Nah, sunnah untuk ngasih orang nasi sekarang coba. Di mana ya? Tunjukkan kepada saya ada kampung, orang meninggal langsung ini tetangga-tetangganya langsung apa? Ada yang kirim nasi, ada yang kirim lauk, ada yang kirim ini siapa? Coba di mana? Kenapa? Kenapa ini mati? Karena yang hidup adalah bid'ah. Seharusnya orang itu dibantu, malah akhirnya dia itu sudah kejatuhan, sudah jatuh apa? Tertimpa tangga. Ya, contoh. Contoh yang lain tadi disampaikan bagus. Nah, malam Jumat seharusnya baca surat Al-Kahfi di dalam satu hadis yang dikuatkan oleh sebagian ulama. Karena diganti dengan membaca surat Yasin, akhirnya sunnah membaca surat Kahfi jadi apa? Jadi mati. Ya udah Ustaz, kalau gitu kita bikin kahfian aja Ustaz. Gantinya apa? Gantinya Yasinan. Enggak kayak gitu maksudnya. Adalah maksudnya baca surat Al-Kahfi, silakan baca sendiri-sendiri. Hah? Jadi menghidupkan bid'ah resikonya apa? Mematikan sunnah. Dan ini bisa kita lihat dan kita cermati, silakan nanti pulang ya. Pulang sambil berpikir di jalan. Nah, apa bid'ah yang ada di masyarakat, kemudian apa resiko dari yang sunnah yang mati? Silahkan antum jabarkan nanti di jalan ketika pulang. Yang ketiga, bid'ah mengantarkan pada penumpahan darah. Bid'ah mengantarkan pada penumpahan darah. Judulnya sangar-sangar sekali nih. Bid'ah mengantarkan pada penumpahan darah. Kata Imam Abu Qilabah. Imam Abu Qilabah yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Beliau pernah berkata, "Mabtada'a rajulun bid'atan." Tidaklah seorang melakukan bid'ah illa stahalla saif, melainkan dia itu akan menghalalkan pedang. Menghalalkan pedang itu maksudnya adalah akan membunuh orang. Akan menumpahkan darah. Contoh nyatanya gampang sekali. Sekarang yang lagi marak di zaman kita ini, yang diistilahkan oleh sebagian orang dengan terorisme, yaitu meledakkan di mana-mana. Sekarang kita seharusnya ya, kalau kita bicara masalah kasus ini, kita jangan berbicara seperti umumnya orang, cuma berbicara secara apa ya, secara parsial atau secara ngambang bicaranya. Cuma di sana kemarin ada peledakan di Marriott. Enggak cuma itu saja. Habis itu di mana lagi? Jadi ceritanya itu cuma apa faedahnya gitu loh. Kita cuma cerita di sana ada peledakan. Terus apa kalau ada peledakan? Kita jangan cuma ya udah gitu aja. Gitu aja. Ya sama aja, Ana juga dengar itu di radio atau di koran atau di televisi, saya juga melihat. Jawabannya adalah kenapa mereka melakukan itu? Hah? Ini yang harus kita jawab. Ya kita pernah kalau saya ditanya sama orang, "Ustaz, apa hukumnya melakukan peledakan yang sekarang marak pengeboman di mana-mana?" Ya Allah, anak katakan pertanyaannya kayak gini. Anak kecil pun bisa jawab. Hukumnya gimana? Enggak boleh. Selesai masalah. Terus yang perlu ditanyakan apa Ustaz? Yang perlu ditanyakanlah kenapa mereka melakukan seperti itu? Itu yang perlu ditanyakan. Hah? Makanya ketika saya ngobrol suatu ketika sama beberapa pejabat, ketika saya ngisi pengajian di tempat mereka, mereka kan biasa ngobrol masalah ini. Saya katakan sama mereka, enggak cukup kita tuh hanya berpikir kenapa kok mereka berpikir tentang mereka melakukan ini dan itu, tapi berpikir, mari kita berpikir kenapa mereka melakukan seperti itu, apa latar belakang ideologi yang melandasi perbuatan tersebut. Ini yang harus dibidik. Dan kalau misalnya kita hanya mengambil langkah represif, yaitu hanya sekedar memenjarakan orang yang melakukan, yang namanya penjara itu tidak bisa memenjarakan ideologi. Tubuh bisa dipenjarakan, tapi kalau di penjara ketemu sama teman-teman yang serupa, keluar lebih pintar lagi. Hah? Kalau kemarin rakit bomnya cuma dikit-dikit, sekarang ketemu sama apa? Perakit bom kelas kakap. Keluar lebih pintar lagi. Kenapa? Karena yang dibidik bukan ideologinya. Tapi yang dibidik adalah tubuhnya, dipukuli, di apa?
ini enggak menyelesaikan masalah. Iya, itu salah satu solusi, tapi itu bukan solusi terakhir dan bukan solusi utama. Solusi utamanya adalah dibidiklah ideologinya. Kenapa mereka itu membunuh? Jawabannya karena mereka itu melakukan bid'ah. Bid'ahnya apa? Bid'ahnya adalah pemikiran khawarij, yaitu pemikiran mudah untuk apa? Untuk menjatuhkan vonis kafir terhadap orang lain. Ini masalahnya, di sini masalahnya. Jadi ketika orang bermudah-mudahan untuk menjatuhkan vonis kafir terhadap orang lain, apa resikonya? Resikonya adalah mereka menganggap setiap orang yang kafir itu darahnya apa? Halal. Kalau darahnya halal, maka enggak masalah, no problem. Kita apa? Meledakkan bom di sana. Membunuh mereka enggak masalah. Inilah prediksi atau kenyataan dari apa yang diprediksikan oleh Imam Abu Qilabah. Tidaklah setiap orang melakukan bid'ah, melainkan akhirnya mereka akan menghalalkan pedang, alias akan menumpahkan apa? Darah orang lain. Jadi bukan suatu permasalahan yang remeh. Kalau saya udahlah, ente gak usah ngomong masalah kayak gini. Biarkan aja mereka meyakini seperti itu. Apa salahnya mereka meyakini pemerintah Indonesia kafir? Apa salahnya? Jawabannya, bung, tidak sampai di situ permasalahannya. Permasalahannya tidak sampai di situ. Permasalahannya adalah ini akan berbuntut panjang dan buntutnya sekarang sudah kita rasakan. Apa? Bom meledak di mana? Ini buntutnya. Bukan cuma meyakini sekedar ideologi yang ada di kepala. Tidak. Ideologi itu akan dituangkan dalam bentuk perbuatan nyata. Perbuatannya nyatanya apa? Ya itu tadi. Seperti yang kita lihat. Inilah seperti yang saya katakan tadi adalah bukti dari prediksi yang disampaikan oleh Imam Abu Qilabah, setiap orang yang melakukan bid'ah akan berakhir dengan apa? Penumpahan darah. Yang keempat, yang terakhir, bid'ah lebih dicintai lebih dicintai iblis dibandingkan maksiat. Bid'ah lebih dicintai iblis dibandingkan maksiat. Kata siapa ini? Yang mengatakan seperti ini. Imam siapa ini? Sufyan? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau apa? Al-bid'atu ahabbu ila iblisa minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dari apa? Dari maksiat. Kenapa? Al-ma'siyatu yutabu minha. Karena maksiat itu mudah untuk ditaubati. Maksiat itu mudah untuk ditaubati. Wal bid'atu la yutabu minha, dan bid'ah itu susah untuk ditobati. Saya kira sudah banyak yang memahami perkataan ini ya. Sudah paham semua ya, enggak usah dijelaskan. Hah? Saya jelaskan secara singkat aja. Karena waktunya sudah hampir habis nih. Kita buka pintu pertanyaan nanti. Bid'ah itu lebih disukai sama iblis daripada maksiat, karena apa? Karena orang yang melakukan maksiat lebih mudah untuk tobat, sedangkan orang yang melakukan bid'ah susah untuk tobat. Dari sisi mana? Karena orang yang melakukan maksiat, hati kecilnya merasa dia itu apa? Bersalah. Orang mencuri, orang apa? Mencuri. Meskipun dia ketawa-ketawa, saya yakin hati kecilnya berkata apa? Berkata dia itu bersalah. Makanya apa? Makanya kalau ditanya anak-anak kamu cita-citanya mau dijadikan apa? Rata-rata pencuri nggak ada yang mengatakan anak saya pengen jadi maling, nggak ada. Kenapa? Karena dia tahu profesi dia itu profesi yang apa? Yang buruk. Hati kecilnya berkata seperti itu. Ya. Tapi orang yang melakukan bid'ah nggak seperti itu. Orang yang melakukan bid'ah, hati kecilnya berkata ini ibadah. Apa ada orang melakukan bid'ah meyakini bahwa ini maksiat? Ada nggak? Nggak ada. Orang melakukan bid'ah dia meyakini itu adalah ibadah yang sangat agung. Makanya kalau untuk bertobat, ini lama prosesnya. Jalannya itu panjang. Kalau orang melakukan maksiat, untuk bertobat jalannya lebih pendek. Kenapa? Tinggal disadarkan sama dia, kamu bersalah. Iya, saya bersalah. Terus kenapa melakukan ini? Saya kebutuhan ini. Disadarkan bahwasanya keindahan duniawi itu sangat terbatas. Kemudian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Justru nasihat. Mudah, tobat. Sedangkan orang yang melakukan bid'ah, dia harus disadarkan dulu bahwasanya ini itu bid'ah. Bid'ah itu keliru. Harus disadarkan. Dan ini untuk menyadarkan proses ini lama. Apalagi seandainya bid'ah itu sudah mendarah daging di dalam apa? Di dalam diri dia. Lama prosesnya. Kalau ini baru sadar, sudah sadar ini salah, baru kita memasukkan nasihat kepada dia.
Jadi prosesnya itu butuh dua kali. Nah, sedangkan orang yang menyadarkan orang maksiat supaya tobat itu prosesnya cuma satu kali. Makanya dikatakan bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada apa? Daripada maksiat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan penjelasan ini pada pengajian yang akan datang insya Allah. Dan yang akan datang kita akan membahas yang nomor 4 yaitu wa kullu bid'atin fahiya dalalah. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Udah paham semua nih? Mungkin dari akhwat atau dari ibu-ibu atau muslimat yang ingin bertanya silakan dikirim melalui kertas. Alangkah indahnya seandainya antum itu bertahap menghafalkan matan ini. Ya. Alangkah indahnya seandainya ini kan paling kita ngambil setiap pertemuan cuma berapa? Paling cuma satu baris, dua baris, tiga baris. Ini kan ngapalnya mudah kan? Ya. Kalau bisa ada yang menghafalkan itu bagus ya. Karena ini adalah salah satu kitab yang berisi apa? Prinsip akidah. Kalau misalnya di pondok-pondok tradisional mereka menghafalkan buku kayak Aqidatul Awam atau yang semisalnya buku-buku akidah mereka, seyogianya kita sebagai ahlus sunnah pun juga harus perhatian juga menghafalkan kitab-kitab akidah kita. Maka silakan. Jadi kalau mau dihafal itu nggak usah sanadnya nggak usah dihafal ya. Sanadnya nggak usah dihafal, cukup berkata mulai dimulai dari kata-kata apa? Usulus sunnati indana at-tamassuku. Kok diem semua? Bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama waliqtida'u bihim watarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Nah, coba ini dihafalkan ya nanti. Ya, bisa enggak? Nanti besok ya pertama kali insya Allah kita akan mulai dengan hafalan. Yang gak bisa hafal apa? Hah? Ngapain yang gak bisa hafal? Yang gak hafal suruh ngapalin. Sih gak ada hukumannya kalau kayak gitu. Ntar jangan-jangan besok pada berangkatnya terlambat. Supaya gak ditanya. Cuma dua baris saja. Cuma dua baris saja. Usul sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. Mudah kan? Hah? Lebih panjang surat Al-Asr. Yang dimaksud pertanyaannya adalah pada zaman Imam Ahmad itu ada sebuah doktrin yang diusung oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Yang doktrin itu berbunyi Al-Quran adalah makhluk. Itu sebenarnya maksudnya apa? Maksudnya adalah tujuannya mereka adalah mengingkari salah satu sifat Allah. Allah memiliki banyak sifat. Salah satunya adalah Allah memiliki sifat kalam. Kalam apa? Kalam artinya apa?
Apa artinya kalam? Hah? Kalam, masa enggak tahu kalam? Kalamullah apa artinya? Hah? Ucapan. Nah, ucapan Allah atau perkataan Allah. Jadi orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah, mereka itu tidak meyakini bahwasanya Allah itu berkata. Hah? Mereka mengingkari bahwasanya Allah itu apa? Memiliki sifat bisa berkata. Tapi mereka dihadapkan dengan apa? Dengan adanya Al-Quran. Hah? Dengan adanya apa? Al-Quran. Al-Quran ini apa kalau bukan perkataan Allah? Kalau Al-Quran itu bukan kalamullah apa? Mereka berkata, itu bukan kalamullah, itu adalah ciptaan Allah alias makhluk. Makhluk yang diciptakan oleh Allah berbentuk apa? Berbentuk Al-Quran. Jadi kita ini, ya, saya begitu pertama kali dengar perkataan ini kayaknya apa ya? Ngawur lah, ganjil ya. Gak masuk akal. Tapi itulah mereka. Nah, itulah mereka. Itu tujuannya adalah karena mereka mengingkari sifat apa? Sifat kalam. Allah itu, mereka berkata Allah itu tidak mungkin berbicara. Kenapa? Karena kalau misalnya Allah berbicara, nanti kita katakan Allah itu kayak manusia. Karena manusia apa? Berbicara. Jadi berarti Allah, apa bedanya Allah sama manusia? Manusia berbicara, Allah juga apa? Berbicara. Berarti kalau itu kita menyerupakan Allah dengan apa? Dengan makhluknya, dengan manusia. Kalau ada yang ngomong kayak gitu, gimana jawabannya? Hah? Kalam Allah berbeda dengan apa? Dengan manusia. Dengan kalamnya manusia. Atau dengan, bisa juga kita jawab, kita tanya sama dia. Allah itu maha hidup atau tidak? Nah, mereka yang mengatakan Allah tidak memiliki sifat kalam, kita tanya Allah itu maha hidup tidak? Jawabannya apa? Mereka enggak mungkin akan mengatakan tidak, Allah mati. Enggak mungkin. Mereka akan berkata apa? Allah itu hidup. Loh, Allah hidup. Manusia juga apa? Hidup. Berarti ente kalau ketika mengatakan Allah hidup, berarti sama saja ente menyamakan Allah dengan apa? Manusia. Karena manusia itu hidup dan Allah juga apa? Hidup. Mereka akan berkata, yo tidak toh, beda antara antara hidupnya, antara kehidupan Allah dengan apa? Kehidupan manusia. Beda kehidupan Allah dengan kehidupan manusia. Kalau manusia hidup itu ada matinya, kalau Allah apa? Hidup enggak ada akhirnya, huwal awwalu wal akhir. Kalau manusia hidupnya itu ada masa awalnya yaitu lahir ke dunia dan ada masa akhirnya yaitu mati. Kalau Allah tidak, Allah itu adalah hidup tanpa ada permulaan dan tanpa ada akhirnya, tidak akan mati. Itu bedanya antara Allah. Jadi Allah hidup, manusia juga hidup. Cuman hidupnya manusia dan hidupnya Allah berbeda, kata mereka gitu. Ya kita katakan ini senjata makan tuan, Mas. Kita katakan juga Allah berbicara, manusia berbicara. Perkataan Allah berbeda dengan perkataannya siapa? Manusia. Itu namanya Anda memakai senjata yang bisa saya gunakan untuk menyerang Anda. Nah, inilah yang membedakan. Antara apa? Antara perkataan. Perkataan Allah jelas berbeda dengan perkataan manusia. Nah, perkataan Allah berbeda dengan perkataan manusia. Kenapa? Karena perkataan Allah bersumber dari ilmunya yang tidak ada batasnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, andikan seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai apa? Sebagai pulpen. Kemudian tintanya diambil dari 7 lautan untuk menulis firman-firman dan kata-kata Allah, mana fidat kalimatullah. Kalimat Allah tidak akan apa? Tidak akan habis. Bayangkan ya. Sekarang kalau misalnya kita, mungkin ini kurang mengena. Tapi kalau misalnya kita contohkan dengan manusia. Kita contohkan dengan apa? Dengan manusia. Manusia yang paling pintar. Profesor yang botak-botak ya. Kita datangkan. Nih, kamu orang pintar ya? Iya, saya orang pintar. Pintar banget. Pintar banget. Benar, iya pintar banget. Sangat pintar banget kata dia. Sudah, ini saya sediakan buku satu lusin. Buku tulis bersih, belum ada isinya satu lusin. Kemudian saya sediakan pulpen satu pak, isinya berapa? 12 apa? Pulpen. Tulis ilmu kamu semuanya di buku ini. Di 12 buku yang sudah saya sediakan. Kira-kira habis berapa buku? Berapa buku habis di situ?
Berapa pulpen yang tintanya habis? Hah? Kalau bisa menghabiskan tinta satu pulpen itu udah luar biasa. Dia ngaku pintar ya, ngaku pintar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya satu lusin pulpen yang dibutuhkan. Seluruh pohon yang ada di muka bumi dijadikan pulpen. Pernah ada yang ngitung jumlah pohon di Purwokerto berapa? Yang punya kerjaan, hah? Kalau punya kerjaan, hitung apa? Pohon yang ada di Purwokerto. Ini pohon bukan hanya di Purwokerto. Pohon di seluruh dunia dijadikan sebagai pulpen untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk menulis kalimat Allah. Kemudian tintanya dari mana? Tintanya dari tujuh lautan. Mana fidat kalimatullah. Kalimat Allah tidak akan habis. Beda antara kalam Allah dengan kalam manusia. Kalam manusia terbatas, kalam Allah tidak terbatas. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih dan atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.